Oke, okay, semuanya udah berakhir. Oke, okay, yang sebelah dah setahun lebih sebabkan kerana TNB buat maintenance hari ni, so semua ikan dah mati sebab tak cukup oksigen. Okay, yang ni dah berapa kaki, kaki lebih. Dia pun sama. So yang tinggal yang masih hidup ni, ini pun nyawa-nyawa ikan. Tak tahu berapa lama boleh tahan ni. So yang lain mati. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ekor. Yang ni, ini adalah lampa emas. Baru dalam 2 minggu lebih saya beli yang ni. Okay, yang ni memang ikan. Okay, yang ni kalau hitam, kalau dia hidup memang cantik lah. Sebabnya dia butterfly queen. Memang ekor dia memang ramu-ramu lah. Ni, tapi sebab dah mati lama kot, dia dah pudar, semakin pudar. Okay, yang ni lampam ekor merah. Mati lah, memang ini paling sensitif. Ini okay, yang ni yang tak ada sisik. Memang tak ada sisik kan ni. Okay, ada 2-3 ekor ni, memang ini memang daripada Jepun. Okay. Sepatutnya warna kelabu tapi dah mati, sesedang mungkin dah lama mati 2-3 jam. Dia bertukar jadi putih udar. Okay, yang ni memang besar, memang cantik. Bersama ni baru je saya angkat daripada kolam ni. Okay, yang ni pembesar, memang besar lah. Warna kuning. Ini pun besar. Ini pun setahun lebih ya. Besar. Ini pun sama. Ini betina. Kalau dia bulat. Ini kalau dalam ni misalnya ada telur ni. Kalau belah perut ni ada telur. So ni pun sama. Okay, ni yang tak ada sisik juga macam yang tadi ni. Ini sama, satu warna oranye, satu warna kuning. Okey. Tapi bila dah mati ni hampir sama. So ni pun kuning. Sebab memang yang antara yang koleksi saya suka lah, sebab memang kuning. Ada 3 kuning. Okay. 1, 2, 3. Memang besar, lebih besar kaki dah ikan ni. Okey, ni pun sama, ini memang tak ada sisik. Dia ada sisik besar, tepi sisik besar. Kemudian badan yang lain tak ada sisik. Kan ada 2-3 ekor termasuk yang ni, ini pun sama. Ini sisik tepi, sisik besar. Badan tak ada, tak ada sisik. Cuma ada sisik di tepi sahaja. So lepas ni mungkin terpaksa cuci kolam dan fikir nak belah apa pula dalam tu kot. Sedih, memang sedih lah. Tapi nak buat macam mana kan. Dan setiap yang hidup pasti akan mati. So kita kena terima benda tu. So tarikhnya 9/8/2022, hari Rabu. So TNB buat maintenance. Jadi memang saya tak ada sebagai kerja ni. Jadi balik-balik kerja, memang ikan dah telah melampung lah. Ini yang masih hidup lah, ada 4 ekor, 5 ekor, 1 ekor. Okay, ni dia yang masih hidup, masih bertahan.